Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan menangkap 4 pemuda yang menyetubuhi anak di bawah umur. 4 pemuda yang menyetubuhi anak di bawah umur diketahui berinisial R, S, H, dan G. Keempatnya kini dalam penahanan Satreskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, keempat pelaku melakukan perbuatan itu setelah terpancing status korban di media sosial. Korban kini dalam pengawasan mengingat kondisi korban masih trauma. Sebenarnya mereka sudah berkenalan duluan. Kemudian malam minggu mereka, yang korban memasang status di media sosial bahwa ada keajakan malam minggu. Nah, dari situlah berawalnya. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan-keterangan yang kita peroleh, belum kita peroleh keterangan dimintakan itu ada paksaan. Yang jelas itu dilakukan mau sama mau. Hanya karena memang korban ini adalah anak di bawah umur.